bagi tahu, oh tadi aku dengar ceramah tazkirah sebut begini-begini. Oh, di masjid ni bagus. Eh, aku pergi tukar-tukar masjid. Itu yang kita nak tunjuk. Jangan salah faham, riak. Oh, takut riak ustaz. Habisnya awak tunjuk makanan tadi haram, orang lain tak makan, nak tengok awak makan. Kita beritahu kebaikan. Dalam keadaan kita nak mengajak orang lain untuk turut sama kita buat baik, itu tidak salah. Malah ada bab kita nak bagi semangat pada orang lain. Ada. Tapi kalau kita sengaja-sengaja, tadi aku sembahyang terawih 20 rakaat, dan selepas tu aku baca tadarus 5 juzuk habis. Ha, dengan keadaan nak menunjuk, riak nama dia. Tapi dalam keadaan kita nak suruh orang lain, kawan kita, kita tahu tak sembahyang. Kita tahu kawan kita ni liat baca Quran. Kita bagi tahu dalam keadaan supaya dia tahu kita baca dan boleh nak buat benda tu. Tak adalah patah kaki ke, patah pinggang sembahyang 20 rakaat ke 8 rakaat. Tak. Boleh sembahyang dan boleh kita nak tadarus, boleh habis berapa juz. Tak apa. Dalam bab tu tak apa. Boleh. Dalam bab makanan tolong hati-hati tuan-tuan. Rasalah kita nak dapat takwa tu, kita nak dapat beriman kepada Allah tu, kalau boleh bulan puasa ni jangan risau makanan apa yang kita nak makan. Bulan biasa kita makan biasa-biasa aje. Buka 2-3 lauk je ni. Tapi bila tiba Ramadan kita risau menu apa yang aku nak makan malam ni. Nak buka puasa. Tapi yang kita kena risau amalan apa yang istimewa aku nak buat dalam bulan Ramadan, yang mana bulan tak puasa atau bukan bulan Ramadan aku tak berapa banyak amalan. Itu yang kita nak kena tengok. Baik. Yang kedua tentang solat. Banyak orang tanya macam mana sah tidak puasa orang yang solat, puasa orang yang tidak solat. Dia puasa tapi tak solat. Baik, jawapan dia, jawapan pendek dia sah. Jawapan panjang dia ada. Jawapan pendek sah kerana kalau cukup syaratnya. Dia tahan lapar dahaga daripada lepas subuh, daripada start azan subuh sampai maghrib. Sah. Kita tengok secara zahirnya sah. Tapi kena tengok yang Nabi sebutkan min sa'imin laisa fihi siyam illa ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang hanya ada pada puasa, tidak ada pada puasanya kecuali dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Maknanya Nabi sebut tu ada berlaku. Manusia yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Kita tak nak begitu. Kita nak kalau boleh kita buat satu perintah Allah, kewajipan berpuasa. Solat juga sebagai kewajipan. Tutup aurat juga sebagai kewajipan. Kita kalau boleh nak buat semua. Jangan buat satu kewajipan, kita tinggal satu kewajipan yang lain. Tujuan bertakwa tu. Imam khutbah yang tiap minggu wajib sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tu tujuannya. Kita hidup di dunia ni beriman ni nak bertakwa. Orang Islam kena bertakwa. Sebut tiap-tiap minggu. Maknanya penting. Takwa ni apa? Beriman ni apa? Ialah kita ikut perintah Allah, kita tinggal larangan Allah. Tu paling mudah. Paling mudah kita faham konsep tu, kita usaha. Saya baik, saya baik tuan-tuan, muslimat, kita ada buat silap. Kita ada. Siapa yang tak ada buat silap? Tapi dalam buat kesilapan kita ingat untuk mohon ampun. Ni bulan inilah yang kita nak minta. Ada satu hadis panjang Nabi ketika nak naik mimbar, 3 kali Nabi amin. Dengan kata-kata malaikat Nabi amin. Saya ambil yang ketiga, sahabat tanya selepas tu, kenapa Nabi amin? Nabi sebut, malaikat sebut, sia-sia, tak bergunalah orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, yang mana keluar dalam keadaan dosanya tak diampunkan. Nabi amin. Maksud kata bahasa kasar dia, tak gunalah. Tak berguna kita hidup dalam Ramadan ni, kita tak minta ampun dan Allah tak ampunkan dosa kita. Jadi bulan puasa ni lah kita nak minta ampun dalam silap-salap kita. Kita nak tambah amalan kita, Allah ganda-gandakan. Kita risau tengok promosi kedai tu. Promosi baju, langsir, semua bagai nak tukar baru. Tapi bila tiba Ramadan, Ramadan biasa lah ustaz, macam tahun lepas. Raya, oh raya tahun ni saya nak tukar TV baru, saya nak tukar kereta baru, baju baru, seorang dua pasang. Raya tu sehari. Tapi puasa Ramadan sebulan, persiapan Ramadan ataupun cara nak meraihkan Ramadan tak ada. Biasa-biasa ustaz, semain terawih balik tak ada, biasa-biasa. Kena ada perubahan. Kena tingkatkan amalan. Kena ada beza daripada tahun-tahun sebelum. Dalam kita berpuasa jangan tinggal solat. Sebab takut-takut. Takut, kita takut. Dengan amalan-amalan kita buat, ada amalan kita tinggal.
Kita tak buat dengan sengaja. Takut-takut Allah tolak, Allah tak terima. Satu kita buat, satu kita tolak. Nampak? Itu yang solat. Ni yang puasa, solat tak tutup aurat. Ha. Puasa, solat tak tutup aurat. Ha. Tu pergi bazar Ramadan kan. Saya setakat hari ni baru dua kali pergi bazar Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita pergi bazar Ramadan, kalau dalam masuk bazar Ramadan kita bawa 10 pahala. Keluar Ramadan, bazar Ramadan habis 10. Confirm. Kan, yang pakai kopiah sengit jadi kopiah kita. Mula-mula biasa pergi pasar malam pun tak hebat macam tu. Tapi bila tiba Ramadan, dia punya dugaan lain. Sebab tu kalau rasa-rasa tak perlu pergi, kalau boleh lalu jalan belakang ke kan, lalu belakang kedai tu, beli setakat tu, kita tahu makcik tu jual kupuk lekuk, beli yang tu je, lepas tu balik. Kalau tidak habis puasa tuan-tuan. Kurang habis puasa, confirm. Tuan-tuan nak berjalan, mesti tengok depan. Kan, tengok depan habis semua tengok, kena tertengok. Kan, tertengok tu kadang-kadang dia terus. Terus tengok. Terus hilang pahala. Yang kita nak jaga bukan senang. Yang bukan senang, dugaan. Lagi kita nak buat baik, lagi dugaan tu banyak. Baik orang perempuan, baik laki. Selalu banyak orang perempuan lah. Tolong, aurat tu kena tutup. Wajib tu, dalam Ramadan ke luar Ramadan tu wajib. Sebelum Ramadan, kita didatangi oleh bulan apa? Bulan Syaban. Apa berlaku dalam bulan Syaban? Banyak saya kira ceramah-ceramah menceritakan tentang Isra Mi'raj. Kan, terlalu banyak. Kadang-kadang satu bulan sebelum itu cerita lagi. Apa dia salah satu yang berlaku dalam Isra Mi'raj? Nabi dinaikkan, dimi'rajkan, kemudian melihat sisaan neraka. Apa Nabi lihat? Selama Nabi turun, Nabi cerita pada Fatimah. Yang Fatimah tengok Nabi menangis teresak-esak. Nabi kata, aku tengok ramai yang dalam neraka di kalangan orang perempuan. Kenapa? Salah satunya orang perempuan yang tak tutup aurat ni, rambutnya diikat, digantung, kemudian ditarik, menggelegak kepala. Daging-daging ni luruh. Luruh daging-daging, tinggal tengkorak. Tengkorak tu Allah bakar. Kemudian Allah kembalikan balik daging-daging ke muka. Rambut digantung. Begitulah berlaku terus menerus siksaan kepada orang yang tak tutup aurat. Kita hebat hari ni. Manusia hari ni hebat, tahu siksaan neraka, tahu diberi amaran, tapi selamba dek ya. Tak ada masalah, biasa je. Lalu-lalu depan masjid surau biasa, tak ada masalah. Nantilah, tunggu solat ajat ke, baca yasin ke, tunggu kematian lah, baru cari orang surau. Waktu biasa-biasa ni tak ada masalah. Saya terkejut sikit masa mula-mula sampai, tanya kawan saya, ni surau ni untuk blok sana je ke? Tak, dia kata surau ni untuk semua blok sini. Saya tengok pun pening sekejap. Macam mana nak sumbat semua? Tapi betul lah, tak ramai datang, cukup lah tu. Sesuai dah tu. Yang kontaktor tu buat sesuai dah, tak ramai. Tapi mungkin lah kita anggap mereka pergi semayang tempat lain, semayang kat rumah. Tapi surau kena hidupkan tuan-tuan. Laluan situ boleh pakai orang yang tak tutup aurat, bukan Islam semua lalu. Kita orang Islam pertama sekali nak kena jaga. Tidak orang bukan Islam tengok lebih kurang. Yang Islam terutama yang kena tutup aurat. Laki datang keadaan bersopan boleh tutup pakaian, perempuan dengan bertelekung. Keluar-keluar naik kereta je, zak buka. Naik kereta je tak keluar kawasan masjid lagi, zak buka dah tudung. Dia tak tahu ke dalam tu, kereta tu tak ada tuan? Kan? Dalam kereta tu tak berlaku tanggungjawab dia kena tutup aurat. Ke dalam masjid je dia fikir kena tutup aurat? Ke macam mana? Ada satu kisah. Orang perempuan ni dia tak tutup aurat asalnya. Lama lah, dah besar lama. Tiba-tiba dalam keadaan dia bekerja, ada event. Kadang-kadang event ni dia suruh pakai tema, tema apa-apalah. Hari tu tema dia pakaian Arab. Dia pakailah sebab pakaian Arab ni, dia ingat pakai tudung, dia pakailah. Lepas dia pakai tu, dia terasa, dia terfikir, aku ni pakai sebab bos suruh. Dalam keadaan biasa aku tak pakai, kerana bersebab yang aku pakai. Kemudian dia mula cari artikel-artikel, dia bacalah bacaan-bacaan ilmiah tentang aurat ni. Akhir sekali dia baca, satu je sebab kenapa dia tutup aurat. Sebabnya tak ada sebab orang perempuan tak perlu tutup aurat. Alasan apa yang nak bagi? Sebenarnya tak ada alasan yang tak sepatut tak tutup aurat. Kena tutup kok mana-mana pun, batanglah apa juga alasan, datanglah apa juga hujah dia nak bagi tahu, last sekali orang perempuan tetap kena tutup aurat.
Orang lelaki dengar, oh senanglah. Yang dalam neraka Nabi nampak ramai perempuan. Ni, orang lelaki, bapa-bapa, abang, adik lelaki. Kamu ada anak, ada isteri, ada kakak, ada adik perempuan. Ni, tanggungjawab untuk bagi peringatan, suruh tutup aurat. Saya dah suruh tutup ustaz, tapi dia tak nak pakai, buat macam mana? Nak kena suruh juga lah. Selagi mana dia bergelar isteri kamu, selagi mana dia bergelar adik, kakak, kamu kena wajib suruh mereka tutup aurat. Wajib. Pasalah, buatlah macam mana pun. Yang penting tutup aurat. Kalau tidak dengan laki-laki sekali masuk haid, masuk neraka.